Naik langit kedua pula, brung. Wisalai pula Jibril, assalamualaikum wahai penjaga langit yang kedua. Jawab salai. Ada orang mari dengan demo ke? Tanya. Ya, ada hamba malam ni bukan sore. Sekali ke Jibril duduk naik turun sore. Jadi malam ni dua orang. Maka setiap kali pintu ditanya, bawa siapa dia dengan demo tu? Mi'raj ini adalah tangga dah. Mi'raj ini makna dia tangga. Maka marilah Jibril tarik daripada langit gedem. Jatuh di hadapan Nabi satu tangga. Dipanggil Mi'raj. Uruj makna dia tepat naik. Mi'raj alat untuk naik. Nah, mif'alu ni sing alat kalau kita mengaji. Mi'raj alat untuk naik. Tangga lah kita terjemuhnya. Maka naiklah dengan Nabi ditemani oleh Jibril. Apabila Jibril naik kepada langit yang pertama, maka Jibril wisalah. Ziyung naik sampai langit pertama, entah berapa ribu tahun perjalanannya. Naiklah sampai kepada langit yang pertama, maka Jibril wisalah. Assalamualaikum wahai penjaga langit yang pertama. Oh, nak masuk langit, bukan mudah. Ada orang kata boleh naik ke langit, boleh naik ke langit, naik ke langit lagu mana. Jibril nak naik ke langit pun minta wisalah juga. Nah, wisalah juga, tiba-tiba ada orang kata orang kapi boleh naik ke langit. Boleh pergi tengok, boleh lagu apa dia. Nah. Maka apabila lagu tu dengar suara. Dengar suara daripada penjaga langit. Satu malaikat nama dia Ismail nama dia. Dia juga jaga langit yang pertama. Maka jawab salih daripada Jibril, maka dia tanya Jibril. Mari sore ke, mari berapa orang ni? Katanya Jibril, saya bawa nama Muhammad. Maka penjaga langit pun tanya, ada urusan ke apa dia? Dia nak naik ke atas langit ni. Ada urusan ke? Ada Tuhan panggil ke? Maka Jibril kata dia dipanggil malam ni. Oh, dipanggil. Maka buka selalu. Macam kita lah pintu pagar musim-musim ni. Kalau tak wikuk resio, kita tak buka pintu pagar. Namun misalnya. Jadi, kalau juga tu, penjaga langit. Berok tarik. Maka ditariklah pintu langit oleh 40 ribu orang malaikat. Malaikat. Tarik besar tak besar pintu langit. Berok. Bunying tak tahu bunying setara mana. Pintu pagar besi rumah kita pun tarik. Nah, tempat kaki selok dia. Bunyik. Maka pintu langit dibuka, maka naiklah Nabi Muhammad. Naik, maka yang pertama panggil kita. Nah, Muhammad lagi, weh. Oh, ya, selamat datang. Nabi Muhammad, oh, hok kita duduk tunggu selama kini. Asal silah, dalam kitab meriwayatkan kata, apa berlaku cerita Isra' lepas Isra' Mi'raj. Apa berlaku Mi'raj? Kerana satu hari, langit pernah berbaloh dengan bumi. Baloh lagu mana? Katanya langit, hei bumi. Mung tak kanaklah mana bumi. Cuma tengok atas belakang aku, katanya langit. Arah ada atas belakang aku. Kursi ada atas belakang aku. Syurga ada atas belakang aku. Orang hebat saja. Malaikat-malaikat muka robing semua duduk atas belakang aku. Katanya langit kepada bumi. Bumi pun rasa tak apalah. Demo rasa demo bisa gak munggu. Orang bisa-bisa saja atas belakang demo. Tetapi demo kena ingat wahai langit. Atas belakang ada Muhammad. Senyap. Malangit tu hebat dah rasa. Apabila bumi kata jangan rasa sedap. Atas belakang aku sekalipun nampak cahaya belakang kakak aku. Tapi Muhammad ada atas belakang aku. Maka pada masa tu langit rasa kalah. Dengan semua keindahan, kehebatan yang dia sebut. Apabila bumi sebut Muhammad, pakai senyap selalu. Cerita habis dulu. Maka dia pun berdoa dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala awak naik sekali Nabi Muhammad atas di belakang dia. Dari bumi duk, macam-macam dah. Awak naik gak sekali. Maka permintaan itu diterima pada malam Mi'raj. Maka langit sangat bergembira dengan kehadiran Nabi pada atas belakang dia. Maka marilah Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang lelaki. Siapa dia tu? Maka Jibril kata, gih, mugi salam dengan dia.
itulah datuk kamu yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam. Kali Allah bangganya ambo boleh anak cucu setara ni. Tak ada orang dah boleh lawan demo. Oh, suka buah-buah-buah. Maka katanya Jibril, ha, kita naik eh. Bukan sini tempat kita, kita kena naik lagi. Oh, Nabi Muhammad tengok comel dah pemandangan langit. Ada riwayat kata langit pertama dibuat daripada emas. Dibuat daripada temaga, langit-langit ni. Ada dibuat daripada perak, ada dibuat daripada permata yakut. Jangan kita suka langit-langit ni, hok kita duk khoyak supaya orang kafir duk royak macam geh lagu tu. Oh, naik, pa naik, naik, geh. Gapo dia lagu tu? Dalam kitab sebut, langit itu ciptaan dia daripada benda-benda yang berlainan. Jibril, nak naik pun ada pintu. Ni kata boleh pergi kosi-kosi kita nak pergi cari langit. Tak ada. Tak siapa pun ke langit. Naik roket Apollo. Roket Apollo ke, roket kokok, roket gapo tak siapa ke mana baru. Nah. Nabi Muhammad pun nak naik ke langit. Oh, juruh tertik-tering molek nak minta naik ke langit. Apabila lagu tu, maka lepas pada tu katanya Jibril, kita naik lagi ni. Jangan duduk lama-lama. Ni banyak benda lagi atas ni kita nak pergi jauh lagi. Maka begitu juga perjalanan seorang anak murid. Seorang manusia yang nak mencari Allah Ta'ala. Apabila hati dia mula naik dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan akan beri pemandangan yang indah. Peringkat pertama. Kadang-kadang orang siapa peringkat pertama tu pakai jolo berhenti. Siapa dah lah hamba. Jolo dah ni setara ni. Padahal tak siapa-siapa baru langit pertama baru. Tapi pemandangan langit yang pertama sangat indah. Banyak Nabi tengok. Antaranya Nabi tengok amalan malaikat-malaikat di langit-langit-langit-langit. Ada Nabi tengok malaikat tak tahu banyak cuma mana. Duduk caca. Ibadat kia. Kia duduk caca. Tanya Jibril bila lagi duduk caca lagu ni ni. Katanya Jibril semenjak daripada dia dicipta. Siapa hancur langit dan bumi ni. Dudukkah caca lagu tu. Ibadat malaikat ni. Lenguh, tak lenguh dia. Duduk caca. Naik pula langit, tengok hok duk rokok. Rokok daripada mula jadi tu rokok selalu. Bila akak pala, tak bengoh-bengoh sampai kiamat. Lepas tu tengok pula duduk baca tahiyat. Tengok pula duduk sujud. Maka telitah di Nabi comelnya ibadat ahli-ahli langit ni. Kalau ibadat ni jadi ibadat umat ambo pun jadi ambo rasa bangga. Ha, neh. Nabi Muhammad telitah saja. Allah Ta'ala tu selalu. Tak minta Nabi Muhammad ni Allahu Rabbi. Padahal kedudukan dia ni orang rapat benar dengan Tuhan. Tapi mulut jarang minta. Senyap ya dia. Dia tak sebut pun dia nak gapo-gapo dia. Bukan wak lolok kita wak lolok. Nak dalam perut pedas tapi wak lolok dozi. Dozi, dozi. Dozi dalam hati kata bui lah. Oh, tu menipu kohong. Nabi Muhammad ni sungguh-sungguh perangai dia. Tak ambil kesempatan, tawaduk sungguh. Tidak merasai kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada diri dia. Kita ni tak lebih mana-mana. Kadang-kadang rasa sahaja. Oh, Nabi Muhammad ni dah. Padahlah dia jadi kekasih Tuhan. Perangai setara tu. Padah. Bapa kita tak boleh jadi kekasih Tuhan. Kita perangai setara mana. Nah, maka naik langit pertama. Naik langit kedua pula. Brum. Wisalai pula Jibril. Assalamualaikum wahai penjaga langit yang kedua. Jawab salai. Ada orang mari dengan demo ke? Tanya. Ya ada ambo malam ni bukan sore. Sekalau ke Jibril duduk naik turun sore. Jadi malam ni dua orang. Maka setiap kali pitu ditanya. Bawa siapa dia dengan demo tu? Oh. Kata nama sekian-sekian. Nama dia Muhammad gini-gini. Dia dipanggil malam ni. Oh, dipanggil. Ditarik pintu bunyi geruk. Naik pula. Naik langit yang kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Nah, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya ini Nabi Isa anak kepada Siti Maria. Tak ada ayah dia dah. Jangan siapa dia kata dia ada ayah. Tak ada ayah dia ni. Sabit dengan ayat Al-Quran. Isa bin Maryam. Isa anak Maria. Tak ada ayah, tak ada ayah. Pas lagu mana dia boleh lahir? Tak masuk akal. Saing tidak boleh menerima. Ah, punah janis selalu pergi saing.
Cerita mukjizat Nabi ni, ditiup ruh direct. Jibril mari tiup perut Siti Maria. Bucik selalu. Terik ada budak selalu. Ah, sudah. Lagu mana hamba tak setubuh, tak bergabar dia. Nah, waktu. Kalau kita pakai sain, tobat lillah. Tak boleh nak percaya cerita ni karuk dan maruk. Tetapi kita orang agama, sekalipun nampak macam pelik, tapi benda ni kepercayaan dalam agama kita yang wajib kita kena percaya, boleh jadi kupu kalau kita engkar. Nabi Allah Yahya pula, anak Nabi Allah, Zakaria. Zakaria Yahya Isa. Yahya dengan Isa ni tikah tak lama. Ketika ibu Nabi Allah Isa duk tengah mengandung, tak mengandung lagi Nabi Allah Isa. Nabi Siti Maria ni ketika umur 8 tahun tu khamat dah dia. Nabi Allah Zakaria masuk dalam bilik suluk dia tu, tengok makanan berlainan musim. Makanan musim panas, time musim sejuk. Time musim sejuk, makanan musim panas. Ah, sudah. Maka tanya Nabi tanya kepada Siti Maria, maka Siti Maria kata, tak sudah pelik gak, ni rezeki daripada Tuhan. Hanya syaruh kok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria jadi naik seh, dia munggu tak ada anak lama. Dia nikah lama tak boleh anak. Maka dia pun kalau kita gini lah, masuk biarlah bilik Siti Maria. Tengok mukjizat karamah, karamah Siti Maria, maka dia tubik, gi mihrab dia. Hunalika da'a Zakaria. Di sanalah di mihrab dia. Yang dah tubik daripada bilik suluk, gi tempat mihrab dia semayah kat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat, dengan khamat ni, Siti Maria ni kata, maka berilah hamba anak. Maka Allah Ta'ala pun mustajab doa dia, beri dia anak nama Yahya. Ni sebab Isa duduk dengan Yahya. Dia kata, apa ada kaitan? Apa dia Nabi Isa dengan Yahya? Jadi dia tikah 2, 3, 4 tahun saja ni Nabi Isa. Dan satu zaman, satu masa. Hak ni dakwah lain, Nabi Isa ni jenis jalan rata lagu tu. Nabi Allah Yahya dia dakwah tepat. Kawasan Palestinnya dia. Nabi Isa ni jalan rata, dia jenis jalan rata. Antara nabi-nabi yang paling zuhud adalah Nabi Allah Isa. Tak ada rumah. Tidur rata dia dengan 12 orang lebih kurang lagu tu pengikut dia hawariyun, jalan rata, stay jalan rata. Jalan rata, ngajar orang, nasihat orang. Tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, tak ada apa dia. Ni Nabi zuhud. Jumpa Nabi Allah Isa, jumpa Nabi Allah Yahya, katanya Nabi Muhammad, siapa dia tu dua orang tu? Katanya Nabi Muhammad pergi wisalah ke dia. Maka Nabi Muhammad pergi wisalah peluk suka tu. Kata Allah, hok ni nama Muhammadnya. Oh, hok bisa sekali ni. Pakat peluk belakang, selamat datang, wahai saudara yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Nama sebut kepada Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, katanya Jibril tak selama naik. Brum, naik pulak ke langit yang ketiga. Beri salam dan dibuka pintu langit yang ketiga. Maka berjumpa dengan seorang lelaki yang Nabi Muhammad terkejut kerana comel sangat dia. Terkejut Nabi Muhammad. Allah Rabbi. Nabi Muhammad terkejut. Terlihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Maka dia terkejut dia. Oh, comel setaron ni. Nabi Yusuf comel tak comel. Orang Mesir 3 bulan tak makan nasi, tengok muka Nabi Yusuf kenyal. Tak tahu comel setara mana. Ada apa-apa kita muka hak jenis koyak-koyak apa dia, pakai tak makan, tengok jadi Allah kenyal sedara. Dalam kitab tafsir kata, orang Mesir tak boleh makan 3 bulan. Tapi boleh bertahan kerana tengok muka Nabi Yusuf. Ya. Serah lapar sikit kita tengok, sedara. Allah kenyal . Kelik sedara pakai jalan. Setara tu. Balik sana Korea ni. Maka Nabi Yusuf comel dia bukan comel pakai mekap ni. Comel mukjizat. Sebab tu tak ada orang boleh lawan kecantikan dia. Nabi Muhammad tak sokera lah. Hak nombor satunya. Maka Nabi Yusuf terkejut. Ada riwayat kata Nabi Yusuf ni mendapat separuh kecantikan Nabi Adam. Nabi Adam ni comel. Maka diberi separuh kecantikan Nabi Adam. Sebab Nabi Yusuf ni mak dia, ayah dia Nabi Allah Yaakob. Nabi Yaakob ni anak kepada Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq anak kepada Siti Sarah dengan Nabi Allah Ibrahim. Siti Sarah ni zaman dia perempuan paling comel. Mendapat separuh kecantikan Siti Hawa. Oh, comel. Sebab tu keturunan dia comel-comel saja bakal.
Nah, oh, Yahudi-Yahudi lah ni keturunan bakar comel. Otak bijak tuai comel. Tapi nikmat Allah Taala wi dia bijak dengan perangai muka comel, dia tidak hargai. Kupu dengan nikmat lawan pula Allah Taala. Nah. Nabi Yusuf naik pula kepada langit yang keempat. Buka pintu berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Wi salam peluk gapo dia. Cerita Nabi Idris ni, Nabi Idris berjumpa dengan jasad betul-betul. Nah, kita sebut dah. Isa, Isa pun dengan jasad yang betul-betul. Kita sebut dah dua empat orang Nabi lah ni hok masih hidup. Dua berada di langit, dua berada di bumi. Hok dua berada di atas langit, nama dia Nabi Allah Isa. Dia diangkat ke langit kerana kaum dia nak bunuh dia. Maka diangkat dengan jasad-jasad lagu ni. Terangkat berok naik pahata langit. Duduk di langit yang kedua. Manakala Nabi Allah Idris duduk di langit yang keempat. Cerita dia, dia saing dengan malaikat maut ni. Macam kita tak rudah. Akhir sekali apabila dia pergi jalan kepada syurga. Tosir tubik dia. Maka Tuhan kata berat domu. Tak boleh masuk. Ayah ambo syurga dengan kau mau masuk dah. Ambo mati dah. Tak boleh mati dah lah. Maka dia tak mati ni. Antara orang apabila hari kiamat tak ada gapa-gapa. Nabi Musa beberapa orang ni tidak hancur tak gapa dia. Maka Nabi Idris duduk di langit. Katanya Allah Ta'ala, hey Idris, mu tak boleh masuk lagi dalam syurga. Mu nak mari ziarah tak apa. Sebab aku janji dah, tak ada orang boleh duduk dalam syurga ni kecuali Nabi Muhammad. Mari ketuk pintu dia, mari duduk dulu. Lepas tu, lepas mu, lepas tu mudah-mudahan nak duduk tak apalah. Nak mari ziarah tak apa, nak duduk minta maaf. Maka dia pergi tubik daripada syurga duduk. Kalau kita duduk, duduk beralah. Pada langit yang keempat. Nah. Maka naiklah, naik kepada langit yang kelima. Buka pintu berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Harun ni, ada riwayat kata adik-beradik, ada kata sepupu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Harun ni, Nabi Muhammad tengok, rupa dia ni berjanggut. Sebelah putih, sebelah hitam. Sebelah putih, sebelah hitam. Rambut dia sebelah putih, sebelah hitam. Bapa lagu tu pelik sangat dia. Hatta di dalam syurga pun, dialah seorang-orangnya yang berjanggut di hari syurga. Di dalam syurga, tak ada janggut ni. Biarlah kalau kita, oh minat janggut ambo. Dah tak ada. Semua tak ada janggut belakang. Kecuali Nabi Allah Harun alaihi salam sebelah hitam, sebelah putih. Kerana dia pernah dijekuh oleh sepupu dia Nabi Musa. Nabi Musa apabila balik munajat di Bukit Tursina terima kitab Taurat, tiba-tiba tengok umat dia sesak. Dia seruh kepada Nabi Harun, dia cari Nabi Harun. Mana Harun? Orang jadi murtad lagu ni, mutak cara. Dia pergi cari kemah Nabi Harun. Pergi tu jumpa sepupu dia, dia pegang rambutnya senyum. Harun! Pop! Dia retak. Berubah. Debel tak debel Nabi Musa. Gagah tak gagah. Padahlah umat dia, umat Bani Israel. Tak dengar kata. Meta. Kerah kering. Maka padahal Nabi dia. Sekali sepak rupuh-rupuh orang. Dia tumbuk orang. Selok. Selok. Bukan selok nyela, selok pintu. Selok tak tahu kat mana alik-alik berjatuh. Nah, siapa keluar ni ada orang beramal. Penumbuk Nabi Musa lah. Nak suruh nampak bisa. Padahal tak jadilah mana. Poh. Tumbuk gelecoh siut tangan je. Gok ni. Tapi Nabi Musa tu kelebihan. Katanya Nabi Muhammad, Nabi Musa ni gagah orang dia. Dia pakai jubah bulu roma dia cap. Cacak dia tumbuh baju-baju. Oh gagah. Tu baru bulu roma. Tak sekira menapas hira dia lagi. Sekarang bulu roma dia tu cacak tubik kot dalam baju. Kata Allah katanya Nabi Muhammad super khawak lagi kata. Kita ke kalau hok bisa kat hatu raya selalu. Nah. Nah, oh, gapo dah bulu kaki sopo dengan paku lah. Ah, Nabi Musa ni katanya Nabi Muhammad gagah tak gagah dia, bulu roma dia ni tembus baju-baju. Maka jumpa dengan Nabi Harun, naiklah pula kepada langit yang keenam jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Oh, jumpa Nabi Musa. Oh, Nabi Musa pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, jerit sedih dia. Weh, bapa mu sedih seorang. Orang lain suka belaka. Dia kata, Allah Muhammad, aku bercita-cita, akulah Nabi yang mempunyai paling ramah umat masuk syurga. Umat dia ramah sungguh masuk syurga, Nabi Musa. Tetapi apabila mu mari, aduh, jeng ambo, tak boleh nak lawan. Nah, dalam syurga ni 100 soh.
Barisan nak masuk ke syurga 80 saja hak tu hak pokok kita saja. Kalau 100 barisan 80 tu hak pokok nak umat Nabi Muhammad saja. Ngiling Nabi Musa. Nabi Musa kata ambo ingat ambo doh. Sebab zaman sebelum daripada mu timbul tak ada. Ambo umat paling ramah sekali boleh berbangga. Sebab itulah Nabi suka kita menikah, kita berkahwin, ramah anak supaya Nabi Muhammad kata ramah pokok kita. Tu Nabi Musa alaihi salam naik kepada langit yang ketujuh. Apabila naik kepada langit yang ketujuh, berjumpa dengan ayah dia, tok dia, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dipanggil Abu Anbiya, bapak segala nabi-nabi. Selepas daripada dia, semua nabi-nabi baka dia berlaku. Tak litah kok orang lain berlaku. Nah, sama ada kepada anak dia Ismail, Nabi akhir zaman, ataupun anak dia Ishak, keturunan Bani Israel. Semua nabi-nabi naik kepada dia berlaku. Maka jumpalah dengan Nabi Muhammad, kata dengan Tuk Ambo. Muka dia supo muka Ambo, katanya Nabi Muhammad. Muka dia supo dengan muka Ambo. Nabi Allah Ibrahim ni muka dia. Nah. Jumpalah dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun pesan. Nah. Banyaklah dia buat. Lepas pada tujuh langit, maka Nabi Muhammad naik tiga peringkat lagi. Ya, tujuh tingkat. Mi'raj putus kata dah. Bertialah mi'raj. Mi'raj ini sapa kepada langit yang ketujuh. Lepas pada langit ketujuh, Nabi Muhammad jalan sendiri. Lagu mana?